Karena Bapak sudah berjasa mengamankan asrama kami, jadi kami memberikan penghargaan berupa donat untuk Bapak Benny yang tampan dan baik hati. Nih. Kok tumben? Kamu gak ada niatan kabur kan? Tahu kan batasan keluar dari asrama ini jam 5 sore? Jangan nyogok saya ya. Ya masuk uzan atuh Pak. Tapi ya lumayan lah buat ganjil perut saya. Tahu aja kalau saya lagi lapar. Eh, makasih ya. Ada-ada aja tingkahnya. Lo bisa diam gak? Lo mau kita semua ketahuan? Udah gak usah berantem. Are you ready girls? Berguna di situasi kayak gini. Nih, kasih ke Hatsuki. Wow. Lah kok keren. Pinjem ah. Cepetan woy, ngeri gue, takut dia keburu balik. Ya sabar anjir, bukannya susah. Mending lo jinakin tuh makhluk cabai-cabian biar dia joget-joget dulu. Kesel gue ngeliatnya. Wih, Pak Benot dateng woy. Cepetan woy. Hei, mau kemana kalian? Oh, kalian mau kabur ya? Pantesan tiba-tiba aja ngasih saya donat. Kalian kasih apa di donat itu sampai saya uring-uringan karena sakit perut? Kotor banget ya cara kalian. Coba aja buka. Kalian buka gerbangnya. Kalian gak bakal bisa buka gerbang itu. Loh, kok itu kayak kacamata saya? Sekarang kalian ikut saya. Bawa mobilnya balik. Tadi kemana aja giliran udah sore begini baru mau keluar. Waduh, kemana ini? Gue gimana sih? Pak Bon kan emang lagi bakar sampah segunung tadi. Bisa-bisanya gue dibohongin bocah kemarin sore. Yeah.